Apakah hukum bagi seorang yang hamilul Quran? Oh, uduh ke sana. Tak apalah, tadi jawi. Hamilul Quran. Bila solat jemaah, dia ikut sekali dengan imam baca, atau tengah imam baca surah Imran, dia baca surah Al-Baqarah. Macam dia ngulang lah maknanya. Ha. Baik. Dia ini hafal Quran. Okey. Bila dia sembahyang jemaah jadi makmum, imam baca dia baca. Ha. Nek, imam baca dia baca. Begini, jangan kita baca ketika imam membaca. Melainkan kita ikut dengan gerakan saja. Bila imam itu tersalah, terus kita sambung. Ni imam baca dia baca. Kalau baca itu maksudnya mengeluarkan bunyi. Faham? Ha. Dah batal? Tidak batal. Biar imam baca dan kita perhatikan bacaan imam, dan ada ulama membenarkan kita ikut dengan gerakan mulut. Nah. Ha. Jadi bila imam lekat, kita pun wallazina amanu. Terus sambung. Sebab kadang-kadang kita tak perhati. Kita duduk belakang. Kita ingat ayat yang imam baca, tapi kita tak perhati bacaan dia. Kita duduk khusyuk kita seorang, bila imam lekat kita nak tegur budak reti kat mana dah. Iaitu perhati bacaan imam, hadirkan apa yang imam baca itu dalam hati kita. Tapi kalau imam walazi, kita sama belakang walazi. Dia dua imam. Faham lagi? Takut terganggu orang yang lain. Jadi kalau dengan bacaan yang berlahan, dibenar, masih dibenarkan. Kemudian dia kata pula, imam baca surah Al-Baqarah, dia baca surah Al-Ma'idah, lagilah pelik. Lagilah pelik. Atau imam baca ayat yang ketiga surah Baqarah, dia ayat yang 19. Nampak? Imam wallazina aman belakang ni, innal ladzina kafaru. Sudah kerja dah lah. Takut-takut jadi haram mengganggu bacaan imam, kerana majlis itu dipimpin oleh imam.